satu-satu ya guys, satu-satu. Terus ini nggak tahu apa, terus dikasih namanya. Oh, sudah. Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Tijas Aldi. Jadi di video kali ini aku mau bikin video vlog tentang tentang apa ya? Hari ini tuh ada ada acara di rumah aku. Jadi sekarang aku lagi di rumah aku. Sekarang ada acara malam berbedak. Oke guys, jadi ini adalah malam berbedaknya kakak aku. Jadi malam berbedak ini kayak adat gitu ya guys, adat sebelum nikah gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu gimana, ini nanti aku akan liatin ya guys. Jadi sekarang aku mau ke kamar kakak aku. Sekarang dia udah siap atau belum? Jadi sekarang ini ada di rumahku ya guys. Aku mau nanya nih, ini beratnya berat nggak kepalanya? Ini adalah pengangun. Jadi kalau di Brunei itu ada pengangun. Pengangunannya artinya apa? Mendampingi pengantin perempuan. Jadi jadi di Brunei kalau di Brunei itu pasti setiap pengantin ada pengangunnya. Kalau pengantin lelaki juga ada kan? Oke, jadi ini adalah dan ini adalah salam. Oke. Oke guys, jadi kakakku sekarang lagi dihias sekarang malah. Ya guys. So, okay guys, sekarang aku mau turun ke bawah dulu. Mau ngapain? Mau ngecek itu dia punya bedak keras apa enggak. Okay guys, ini adalah bedak 7 warna. Jadi bedak 7 warna ini nanti di dilapin ke pengantinnya. Sebentar ya guys. Okay guys, ini adalah bedak 7 warnanya. Jadi di sini ada warna hijau, ada warna purple, ada orange, ada kuning, ada biru, ada pink. Sekarang aku mau kocok-kocok dulu ya guys, biar nggak beku. Sekarang lagi kelihatan beku banget guys. Tuh, kelihatan beku. Jadi itu mama aku guys. Halo. Ya. Ada di cake team. Jadi kalau malam berbeda itu pasti ada cikir tim. Thank you.
bukan yang sini aku mau jogian tempat. Laki-laki. Ngasih buah tangannya, kalau yang berbeda itu ada buah tangannya guys. Beda setiap ada bunga telurnya guys, maaf ya. Kasih ini pasti bakalan dikasih perfume juga guys. Malu guys. Ya, udah dikasih, terus dikasih perfume. Oh, enggak mau dia. Yeah.
kamar. Oke guys, jadi di luarnya keadaannya kayak gini. Terus nanti makanannya, jadi makanannya ditapau. Soalnya sekarang lagi zaman COVID, jadi cuman di bisa tapau, dikasih tapau. Dan di sana ada cowok-cowok kasih dulu. Baik, kali penting kita lihat. Oke, ada dua. Satu lagi mana ya? Guys. Sekarang kita mau foto-foto. Oke guys, sekarang acaranya udah selesai. Jadi setelah acara bedakan itu baca doa, terus kita kasih makanannya, souvenirnya gitu. Terus sekarang kita lagi foto keluarga. Ini adalah perhiasan bebedak Brunei. Nah, mau. Ini adalah kungkung rambut tadi. Jangan lupa like,